Inilah penggerbekan tempat perakitan senjata api di Perumahan Dinas Bagian Umum Pemda Rejang Lebong Bengkulu. Dalam penggerbekan ini, polisi amankan 7 orang dari TKP. 5 diantaranya merupakan oknum honorer Satpol PP. 3 oknum Satpol PP terlibat kasus senjata api rakitan, sementara 2 lainnya kedapatan pesta sabu dengan 2 pelaku lainnya. Selain menyita sepucuk senjata api rakitan jenis revolver dan senjata api yang belum dirakit, petugas juga menyita alat isap sabu.